mengakui atau menyangkal perselingkuhan, Nisa lagi-lagi bikin heboh dengan postingan terbarunya. Nisa seakan membalas dengan anggun tuduhan warganet terkait kabar kehamilannya. Di saat yang bersamaan, Ayus dan Riri kompak mengasuh dua buah cinta mereka. Dalam sebuah postingan, Nisa tampak merekam dirinya di depan sebuah cermin sambil melantunkan sebuah lagu. Mengenakan gamis kompor berwarna hitam, aura wajah Nisa terlihat jauh lebih dewasa. Sayangnya, penampilan Nisa dengan busana berukuran besar itu malah memicu reaksi sinis warganet. Warganet lagi-lagi mengungkit bagian perut Nisa, bahkan menanyakan usia kandungan Nisa saat ini. Beberapa mencurigai jika Nisa sedang mengandung karena postur tubuhnya dalam video tersebut. Warganet membeberkan perut Nisa terlihat lebih besar dengan bahu yang condong ke bawah. Warganet lainnya menimpali bahwa ia sepemikiran namun tak ingin seuzon. Komentar sinis warganet tersebut lalu dibalas dengan anggun oleh Nisa. Nisa mengunggah beberapa foto memperlihatkan tubuhnya yang ramping, mengenakan dress yang tidak terlalu ketat namun cukup menonjolkan lekuk tubuhnya. Pose-pose vokalis Sabian Gambus ini lagi-lagi diserbu warganet. Tak sedikit yang membela dan mengecam tuduhan terkait Nisa sedang hamil. Pasalnya, dalam foto tersebut, perut gadis 22 tahun ini terlihat rata. Namun, sebagian warganet terus mencecarnya dengan komentar pedas. Warganet tersebut terlanjur murka dengan sikap Nisa karena telah mengganggu rumah tangga Ayus dan Riri hingga berakhir perceraian. Di saat Nisa terus dihujani cacian terkait isu hamil, Ayus dan Riri kompak mengasuh dua buah cinta mereka. Riri baru-baru ini terlihat menitipkan anak-anaknya ke mantan suami. Dalam Instagram story-nya, Riri Fairuz menyebutkan bahwa ia dan Ayus memang telah sepakat menjaga anak bergantian. Harmonisnya postingan Riri itu kemudian menjadi ramai, dan netizen justru meminta agar ia dan Ayus rujuk kembali. Seperti diketahui, Riri Fairuz meninggalkan Ayus lantaran mantan suami tak ingin lepas dari Nisa Sabian. Oleh karenanya, Riri Fairuz mundur dan menggugat cerai. Dan di saat gugatan cerai dari Riri Fairuz bergulir, Ayus muncul ke publik dan mengakui adanya perselingkuhan. Ia dengan sengaja mengunggah video 19 detik dalam rangka menyampaikan permintaan maafnya pada sang istri saat itu, serta membenarkan perselingkuhannya dengan Nisa Sabian di belakang Riri Fairuz, meski pengakuan Ayus itu dibantah mentah-mentah oleh ayah Nisa.